Mail, ke ruangan saya. Masuk! Kamu itu! Saset, ada apa? Nggak jadi deh, Pak. Nanti aja kalau Pak Taka udah nggak marah. Masuk! Ya, Pak. Bapak manggil saya? Ya. Gara-gara kamu, Saset ngambek! Kok gara-gara saya, Pak? Sekarang kamu! Iya, Pak. Mail, saya itu bingung sama Bu Lucy. Bu Lucy nggak ada, tapi tanggung jawabnya diserahkan kepada stafnya, si Selamat. Menurut kamu gimana? Ya kalau menurut saya sih wajar aja, Pak. Soalnya kan si Selamat itu kan emang staf ARD, karyawan dia sendiri. Ya kan bawahnya dia sendiri. Kecuali kalau tugasnya itu diserahin sama Mang Oang atau si Jengke. Baru kita heran. Ya kan? Mail! Berhenti! Makasih, Pak. Capek juga. Push up! 25 kali! Ya, Pak. Tapi, maaf, Pak. Salah saya apa lagi, Pak? Udah sekot jam. Saya serius, kamu bercanda. Ini silahkan ditantangani dulu, Pak. Terus ada yang ngurus ini. Beragangan. Hah? Apa ini? Mohon ditandatangani dulu. Bolpennya atau kamu gimana sih, sekretaris teh? Nggak ngasih ke bos. Tanda tangan aja kamu. Tah. Terus, pergilah. Loh. Pak, ini kok tanda tangannya di atas nama Bapak, bukan atas nama Bu Lucy? Eh? Mana? Biasa naluri setap. Eh, gua mah ngetes kejelian lu melihat. Gampang, itu mah tinggal dikasih. Tah. Bisa jadi bos, gini. Aslah. Dah. Terima kasih, Pak Bos. Ismi. Kenapa, Pak? Mau nyemprot pakai sanitizer lagi? Bukan. Gua kan bos ya, lu sekretaris. Lu cariin gua staf baru dah. Staf baru? Emang lagi butuh? Butuh! Kamu nggak nurut? Mau gua SP3 lu? Cari. Ya, carinya cewek apa cowok? Cewek. Yang masih muda apa yang udah tua? Yang masih muda, ABG, masih bahenol, epluk cendol, mau. S1 atau S2? S cendol! Banyak tanya kamu teh, bawel pisan jadi sekretaris teh. Mau gua SP lu? Enggak, Pak. Permisi. Cepetan! Asem!